kapasitas kita sesuai dengan surat tugas yang kita punya, bahwa ada duit bank yang ibu ambil, ya kan? Kita datang, kita hanya minta, Bu, tolong kembalikan duit itu. Utang itu hanya membuat hati senang waktu cair, tapi bikin menangis ketika harus bayar. Bayar utang itu wajib hukumnya. Utang tidak otomatis lunas hanya karena si peminjam meninggal dunia. Lebih baik berangkat tidur dalam keadaan lapar daripada bangun dalam keadaan dikejar-kejar debt collector. Seseorang yang cepat berutang biasanya lambat dalam membayar. Utang adalah sumber utama ketidakbahagiaan. Utang itu seperti sebuah jebakan. Mudah untuk masuk, tetapi sulit untuk keluar. Utang itu membuat orang yang berutang sering berdusta ketika bicara dan mengingkari ketika berjanji.